Geger pernyataan Oto Hasibuan selaku kuasa hukum terdakwa kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin, yang yakin 99,9% bahwa Jessica bukanlah pelaku yang meracuni Mirna, mendapat bantahan dari pihak ayah mendiang Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin. Tak hanya membantah dengan pernyataan, Edi Darmawan bahkan mengungkap kronologis hasil investigasi tim independennya sendiri dari video CCTV di TKP. Tak hanya itu, atas rencana pihak Oto Hasibuan untuk membuka kembali kasus kopi sianida, pihak Edi Darmawan mengaku masih menyimpan bukti video CCTV yang menunjukkan bagaimana Jessica menuangkan botol racun sianida ke gelas kopi yang diminum Mirna Salihin, dan video tersebut tidak diserahkan ke pengadilan dengan alasan Edi Darmawan tidak ingin Jessica Wongso dihukum mati, melainkan dipenjara seumur hidup saja. Namun faktanya, Jessica justru dihukum lebih ringan dari harapannya. Maka benarkah Edi Darmawan justru mengaku siap jika kasus tersebut dibuka kembali, atau justru menilai pernyataan Oto Hasibuan tersebut hanya basa-basi belaka? Hebohnya lagi, Oto Hasibuan bahkan meminta Presiden Jokowi agar turun tangan dalam kasus kopi sianida agar bisa memberikan keadilan bagi Jessica yang merasa bukan pelaku yang meracuni Mirna Salihin. Lantas seperti apa tanggapan ayah mendiang Mirna atas langkah Oto Hasibuan tersebut? Benarkah Edi Darmawan justru meminta Oto agar tidak mengutak-atik lagi kasus 7 tahun lalu tersebut karena sudah terbukti secara sah bahwa Jessica adalah pelaku yang meracuni putrinya tanpa ada keringanan sedikitpun? Di sisi lain, jika Oto Hasibuan merasa diuntungkan dengan munculnya video dokumenter Ice Cold Jessica Wongso, maka pihak ayah mendiang Mirna justru merasa tertipu dan dirugikan. Lantas benarkah ayah mendiang Mirna dan anaknya di Jerman akan menempuh langkah hukum menggugat pihak yang memproduksi video dokumenter tersebut? Pemirsa, bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pernyataan Oto Hasibuan selaku kuasa hukum Jessica Wongso, terdakwa kasus kopi sianida, yang yakin 99,9% bahwa kliennya tidak meracuni Mirna Salihin sahabatnya, mendapat tanggapan dari ayah mendiang Mirna, Edi Darmawan Salihin. Menurut Edi Darmawan, pernyataan Oto tersebut tidak mengejutkan dirinya dan dinilai wajar, karena Oto adalah kuasa hukum Jessica Wongso yang harus dibelanya mati-matian. Di pihak Edi Darmawan tetap yakin, sesuai dengan vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2016 silam, bahwa Jessica Wongso adalah pelaku yang meracuni putrinya Mirna Salihin. Iya, betul-betul. Saya yakini dia tidak berbuat. Tapi saya katakan tadi kan, hanya Tuhan yang tahu 100% apa yang terjadi. Tapi 99,9% itu, saya yakini dia tidak berbuat. Jawabannya simpel, dia kan lawyer Jessica, udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh. Bilang Oto, Pak Edi bilang capek deh. Temennya Tomat cabe deh. Gitu. Loh, udah pasti loh orang dia pembela kok, mau cari duit. Ini masih dia kutak-atik aja, dia bilang udah kelar. Tapi sekarang dia mau PK lah, dia mau apa, gerasi lah. Om yakinkan jangan nyawa Om bahwa yang bunuh Jessica pakai racun. Om udah jelasin semua tadi itu, like. Nah itulah.
Bukan membantah. Otto itu kan cari duit. Dia kerjanya cari duit itu. Hidupnya dari mana? Kan bilangnya gratis. Ya kan kalau dia gratis kita ini aja. Kita kasih tepuk tangan hebat ya. Hidupnya main golok, belagu, cengangas, cengenges. Enggak dibayar. Pernyataan Otto yang mengherankan bagi Edi Darmawan adalah justru Otto Hasibuan mengaku sempat menyarankan Jessica untuk mengajukan gerasi kepada presiden. Padahal Otto tahu bahwa untuk mengajukan gerasi, Jessica terlebih dahulu mengakui bahwa dirinya lah yang meracuni Mirna dengan kopi sianida. Akan tetapi, Jessica menolak permintaan Otto tersebut. Di pihak ayah mendiang Mirna yang tingkat keyakinannya bahkan sampai 1 juta% bahwa Jessica meracuni putrinya, menjelaskan kronologis berdasarkan bukti CCTV atas hasil investigasi timnya sendiri. Buktinya saya bilang, saya sampai menangis mendengarin Pak Tio. Jessica, kau gerasi lah. Kalau kau gerasi, mungkin saya bisa meyakinkan Presiden, Mahkamah Agung, dan sebagainya pihak-pihak otoritas yang bertanggung jawab di sana. Siapa tahu saya bisa yakinkan dengan bukti-bukti yang ada supaya kamu dikasih keringanan atau dibebaskan. Tapi dia sendiri tidak mau. Dia bilang, saya tidak akan mungkin mau mengakui, karena secara gerasi itu kan harus dia mengaku bersalah, kan? Dia bilang, saya tidak akan mungkin mengakui suatu perbuatan yang tidak saya lakukan. Terus saya bilang, tapi Mir, kamu kan berapa puluh tahun lagi di sini? Dia bilang, kalau harus nasib saya seperti ini, apa boleh buat? Saya hanya berdoa saja sama Tuhan. Kamu kan umurmu sekian, kamu nasibmu hancur semua ini. Masa depanmu rusak, hancur. Kau tidak bisa kawin, tidak punya keluarga. Kau keluar dari sini, dituduh sebagai pembunuh. Bagaimana? Saya tetap tidak mau mengakui, karena saya tidak lakukan. 1 million itu berapa ya? 1 juta% kan saya bilang. Waktu yang dikuasai dia berubah menjadi kunyit yang dilihat oleh semua barista bahwa isinya dites oleh Pak Krisnamukti sama Dokter Gel-Gel itu isinya sianida, warna itu tuh keluarnya warna itu persis blok. Nah terus paling penting nih, kalau Mirna nggak ketemu Jessica mati nggak? Gampang kan pertanyaannya? Itu nggak bakal kenapa-napa dia, masih sama Om sini makan bareng cengenges-cengenges ya. Otopsi Pak Musyafak bilang anak lo ini sehat. Kita lihat lambung dulu karena lo bilang kan minum kopi. Kita buka, nggak tahu udah ketemu tuh sianida di lambung Mirna sampai luka-luka begitu, korosi berat lagi. Dia mati lah orang. Ed, maaf ya. Kalau ini gak ketemu nih di perutnya, kepaksa lu, gue mesti bedah semua sampai ke otak. Karena kita mau tahu dia kena serangan stroke atau apa kali. Iya, karena udah 2 hari di embalming. Dan sifatnya sianida itu menguap. Dan nih yang Om tadi juga lupa ngomong. Itu ada satu ahli kimia namanya Agus Nugroho. Coba lihat link dia. Dia bicara. Ternyata setelah sianida masuk ke itu akan menimbulkan tiosianat namanya. Tiosianat itu 900 lebih cepat dari oksigen. Bayangin, serem enggak tuh? Makanya Mirna ngomong detik kan tuh tek 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 gini rambut gublek aja ke belakang. Nah, coba nanti di googling aja. Apa itu tiosianat? Apa akibatnya kepada orang yang minum sianida? Begitu dong. Menjawab pernyataan Otto Hasibuan bahwa ia masih berjuang keras agar kliennya Jessica Wongso mendapat keadilan alias tidak dihukum 20 tahun yang menurut klaimnya membantah tuduhan meracuni Mirna Salihin, ayah mendiang Mirna justru membuat pernyataan yang menggegerkan publik.
Bagaimana tidak? Edi Darmawan justru mengaku bahwa ternyata dirinya memiliki bukti video CCTV yang menunjukkan dengan jelas bagaimana Jessica menuangkan racun sianida dari sebuah botol kecil ke dalam gelas kopi mendiang Mirna. Video tersebut diambil dari sisi lain. Namun, Edi Darmawan mengaku bukti tersebut tidak diungkap di pengadilan 7 tahun lalu. Salah satu alasannya, karena ia tidak ingin Jessica dihukum mati, cukup menjalani hukuman seumur hidup. Namun, vonis terhadap Jessica justru lebih ringan dari harapannya. Terima kasus ini. Selesai bertemu Jessica, saya bikin janji, dia bilang, oke, Om, biarkan Om. Om mau bikin apapun, mau tanya apapun, saya nggak suruh-suruh, silakan lakukan apapun, gali apapun. Saya siap. Kalau Om merasa bahwa saya bersalah, tinggalkan saya. Nah, dan setelah berjalan perjalanannya, saya lihat ternyata semakin saya bela, semakin saya lihat ternyata tidak ada kesalahan dia di sini. Tapi memang saya nggak mau. Kan ada bukti, saya nggak keluarin semua. Ya, karena saya mau dia dihukum aja, biarin dia rasain dibui kayak apa. Jadi, udahlah, Oto lewatin aja pas this case gitu. Jadi saya juga nggak nafsu jadinya. Saya juga pas, sudah kita sama-sama. Lu hanya mau cari duit melalui klien lu cawe-cawe. Gua ini indang anak mati, enak aja lu. Kasian Jessica, ya kasian anak Indonesia. Nasibnya kayak apa di situ? Kalau itu putri Anda, bagaimana gitu loh. Jadi itu sebenarnya saya mau berjuang terus dengan segala akal pikiran yang Tuhan berikan pada saya. Saya berjuang. Tapi semuanya serahkan pada Tuhan. Apalah artinya saya? Apa artinya saya? Saya melawan suatu kekuatan yang lebih besar sekali. Saya seperti menghadapi tembok di sini. Ya. Tetapi kalau Tuhan berkenan, ya mudah-mudahan ini berhasil. Saya hanya berserah pada Tuhan saja. Orang dia ngaku itu bunuh Mirna, apalagi hukumannya kok 20 tahun yang benar aja, hukum mati. Saya jelasin tadi itu botol minyak wangi Hermes, Om beli di Australia. Beli Hermes, Om suka Hermes dulu, sekarang udah ganti minyak wanginya. Tau-tau nih orang luarin sampel nih Om, gitu kan. Sir, I can give you extra. Lu beli nih, ini minyak wangi, dikasih botol-botol sampel begitu. Gue bilang, ini kecil-kecil begini lucu. Om simpen, tau-tau kejadian Mirna, kepikir. Ya biarin aja viral. Emang kenapa gue? Salah apa? Hanya berpikir. Mendengar rencana pihak Oto Hasibuan untuk membuka kembali kasus kopi sianida demi rasa keadilan kepada Jessica, namun ia tak berdaya karena berbagai upaya yang dilakukan termasuk peninjauan kembali yang telah diajukannya telah ditolak. Menurut pihak ayah mendiang Mirna, itu hanya basa-basi Oto Hasibuan yang tidak mungkin akan ia lakukan lantaran kasusnya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahkan pihak Edi Darmawan pun mengaku sudah melupakan kasus yang telah merenggut nyawa putri cantiknya ini, Mirna Salihin. Melupakan dengan alasan agar jiwa Mirna Salihin bisa tenang di alam sana. Keren banget nih, keren banget. Lalu Mahkamah Agung bisa menunjukkan ini kembali, membuka kasus ini kembali. Waduh, keren banget. Itu pasti semua mendukung, ya. Ya, bukan karena saya pengacaranya, bukan. Ya, tapi demi keadilan. Jangan pikir, wah, kalau nanti berkali-kali PK-nya dari kepastian hukum. Emangnya kita mau mana mau dimenangkan? Memang tujuan hukum itu kan ada tiga. Kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Nah, mana yang lebih penting sini? Bukan kepastian hukum, keadilan. Dan keadilan itu kalau diterapkan akan bermanfaat buat rakyat Indonesia. Jadi itu sebabnya saya katakan bahwa mari, kita nggak perlu malu. Enggak. Saya juga tidak cari menang. Saya nggak ingin menang. Saya hanya ingin membuktikan keadilan itu terwujud di negara kita. Nggak mungkin. Om jamin itu. Saya kasih tahu ya. Hukum di Indonesia ternyata jalan. Oto yang ngomong sendiri, ngomong gede. Ntar, banding. Bla 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 bla. Ha, mati. Keadilan udah mati di Indonesia.
rasain lo, ditolak, naik ke PK, tolak, naik lagi ke itu Mahkamah Agung, Artijo Alkostar, langsung dikill dia, itu killer itu, bok, untung nggak dihukum tambahan itu, udah 7 tahun ya Om udah lupakan, Mirna juga udah karena agama Mirna beda sama saya, ya dia Nasrani, saya Islam, jadi dia sudah senang dengan bapaknya yang di surga. Jadi Om pikir itu aja daripada dia keseksa. Geger, ayah mendiang Mirna ungkap kronologi dan masih menyimpan bukti kuat yang belum dibuka di pengadilan 7 tahun lalu. Lantas, seperti apa tanggapan ayah mendiang Mirna atas rencana Oto meminta Presiden Jokowi turun tangan atas kasus kopi sianida? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dery Sinetria. Pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi sehari 3 kali ya. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Geger bantahan ayah mendiang Mirna atas pernyataan Oto dan mengaku punya bukti kuat yang belum diungkap di pengadilan. Tak kalah geger pula jawaban ayah mendiang Mirna atas upaya pihak Oto Hasibuan yang berniat mencari keadilan bagi kliennya Jessica Wongso dengan meminta Presiden Jokowi turun tangan melakukan reformasi hukum khususnya terkait kasus kopi sianida yang menjerat hukuman 20 tahun penjara terhadap Jessica Wongso. Menurut ayah mendiang Mirna, Oto masih berusaha mengotak-atik kasus yang sudah 7 tahun lalu mempunyai kekuatan hukum tetap, di mana menurutnya Jessica Wongso terbukti secara sah bersalah sebagai pelaku yang meracuni putrinya, Mirna Salihin, dengan ganjaran hukuman penjara selama 20 tahun. Bahkan dalam vonis hakim, tidak ada hal yang meringankan dari Jessica terkait vonis tersebut. Saya lah, mudah-mudahan netizen yang menginginkan keadilan, menambahkan keadilan di republik ini, mari kita berjuang bersama-sama, ya, berjuang secara hukum. Tunjukkanlah, mari kita bersatu. Bukan hanya untuk Jessica, ini untuk negara kita. Karena bukan tidak mungkin ini terjadi pada Anda atau keluarga Anda besok. Oleh karena itu, pada netizen, saya minta tolong berjuanglah dengan cara yang Anda bisa lakukan. Ya, kita tidak perlu menghakimi polisi, tidak menghakimi hakim, tidak menghakimi jaksa. Enggak, saya tidak ingin hakim dibenci, saya tidak ingin jaksa dibenci, saya tidak ingin polisi dibenci, tidak. Tapi kalau ada kekeliruan, kan enggak ada salahnya diperbaiki. Semua orang bisa salah, ya. Saya selalu katakan, dengan cara jahat ada, dengan cara baik ada, hakim baik ada, hakim jahat ada, polisi jahat ada, polisi baik ada. Saya berharap masih ada polisi yang baik, masih ada hakim agung yang mulia, betul-betul mulia, ya kan? Masih ada pengacara yang betul-betul jujur melakukan itu. Nah, itu sebabnya saya meminta kepada Mahkamah Agung, ya, tolonglah, ya, tidak perlu kita merasa malu, nggak ada menang kalah di sini. Saya katakan, kasus Senkon dan Karta dulu dia dihukum penjara. Tapi karena kemudian ternyata kemudian ada yang mengaku melakukan pembunuhan sehingga dia terbukti tidak bersalah, akhirnya Mahkamah Agung dengan jiwa besar mereka membuat PK, lembaga PK peninjauan kembali, dibebaskanlah Senkon dan Karta. Apa yang terjadi? Rakyat senang kepada Mahkamah Agung, rakyat senang kepada pemerintah bahwa pemerintah itu sungguh-sungguh ingin menegakkan hukum. Jadi tidak ada gengsi-gengsian di sini. Justru ini kesempatan reformasi hukum, reformasi institusi hukum itu terjadi. Dan kalau ini dilakukan oleh pemerintah, apalagi Pak Jokowi mau turun tangan, waduh, keren banget nih, keren banget. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah, dia mau apa, gerasi lah sama Jokowi. Sudahilah persoalan ini, ya, kita ribut-ribut nggak ada gunanya.
Kan udah 7 tahun yang lalu dia korek-korek lagi, itu mau ngapain coba? Terbukti secara sah dan meyakinkan, tidak ada yang meringankan. Pengakuan Oto Hasibuan bahwa Jessica Wongso merasa sangat sedih dengan vonis hakim atas dirinya. Namun ia berusaha terlihat tegar di hadapan publik, lantaran ia merasa tidak melakukan seperti yang dituduhkan kepadanya. Namun di balik layar, Oto Hasibuan mengaku Jessica sering menangis di hadapannya. Terkait tudingan kepada Oto bahwa ia sigap membela Jessica Wongso karena dibayar mahal, hal itu dibantahnya. Oto Hasibuan mengaku tidak menerima uang sesen pun dari Jessica Wongso karena ia merasa Jessica tidak melakukan seperti yang dituduhkan kepadanya. Oto Hasibuan ketika itu mengaku bahkan mengultimatum akan meninggalkan Jessica dalam proses persidangan jika Jessica terbukti berbohong. Namun tanggapan ayah mendiang Mirna Salihin atas pernyataan Oto tersebut sangat mengejutkan. Seperti biasa, dia selalu menyembunyikan kesedihannya. Kalau saya berdua dengan dia, dia baru nangis. Dia nangis sama saya. Tapi kalau ada orang, gak mau nangis dia. Dia tunjukkan tegar. Dan ini kadang-kadang dianggap orang sebagai, ini pembunuh darah dingin. Sebaliknya dia tidak. Dia ingin mengatakan, ngapain saya nangis? Di depan orang, ditertawain. Saya tidak pelaku. Jadi dia bisa meyakinkan dirinya. Saya tidak melakukan, maka saya harus kuat. Ya dia bohong lah itu, gak dibayar. Mana ada sih, lu mau gak dibayar? Lu tiap hari gak nyari duit, makan pakai apa? Lu gak lihat hidupnya dia glamor gitu. Sok jago dia. Dan menyedihkan ya, dia bilang dia kan orang kaya dan sebagainya. Enggak. Kalau saya bilang miskin juga tidak. Tapi hidup biasa-biasa. Ya. Tidak berkecukupan, hanya biasa-biasa. Di bawah menengah. Ya, artinya dia bisa hidup untuk dirinya sendiri, bekerja. Ya, tidak berlebihan ya. Ya. Itu sebabnya waktu itu saya tanya, mereka ada satu lawyer teman saya, bagaimana Bang kalau terima Jessica ini? Mereka tidak punya mampu bayar, tapi akan mau memberikan sesuatu yang mampu dia berikan. Saya bilang tidak. Even one penny, satu rupiah pun saya mau gak terima. Tapi janji ya, saya bilang. Kalau terbukti kalian bohong sama saya, ya, di tengah jalan saya akan tinggalkan kasus ini. Kalau kalian bohong sama saya. Oleh karena itu, saya bertemu dulu dengan Jessica. Kita mana tahu dia berdua lagi ngomong di situ, ngomong apa ya kita gak tahu. Udah ngaku kali. Bisa jadi. Tetap dibelain karena mungkin duitnya gede. Jalan-jalannya ke Alaska tuh. Gak ada lawyer di dunia ini. Gak bela mati kliennya. Heboh tanggapan ayah almarhumah Mirna atas pernyataan Oto Hasibuan yang minta Presiden Jokowi turun tangan agar Jessica Wongso mendapatkan keadilan. Lantas benarkah ayah mendiang Mirna merasa tertipu oleh pihak yang memproduksi film dokumenter Ice Cold Jessica Wongso? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Geger pernyataan kuasa hukum Jessica Wongso, Oto Hasibuan, yang menginginkan keadilan atas kliennya. Tak kalah geger pula kontrasnya pengakuan pihak Oto dengan ayah almarhumah Mirna, Darmawan Salihin, terkait film dokumenter Ice Cold Jessica Wongso. Jika pihak Oto Hasibuan merasa beruntung dengan hadirnya film dokumenter tersebut, maka pihak ayah mendiang Mirna justru merasa dirugikan. Karena itu, ia dan putranya di Jerman siap menempuh langkah hukum atas kerugian yang dialaminya akibat film dokumenter tersebut. Dan mata masyarakat terbuka, dan saya yakin dan percaya dan berterima kasih kepada semua netizen yang dengan jujur melihat kasus ini dengan baik. Makanya tadi waktu wawancara di televisi,
saya jelaskan secara detail supaya tahu. Dan apa yang saya ungkapkan itu apa adanya. Tidak ada satupun opini. Itu adalah fakta persidangan. Ada berita acaranya, semuanya saya ungkapkan. Sehingga semua masyarakat tahu. Semuanya sudah saya lakukan, ya. Makanya dengan adanya Netflix ini suatu kewajiban. Mungkin waktunya Tuhan tiba, saya berdoa untuk itu. Kalau waktunya Tuhan tiba, kita yakin akan mendapatkan keadilan. Udah ketipu, apalagi mau ngomong? Artinya mau mengajukan gugatan? Iya, Om udah rencana. Sandy juga anak Om dari Jerman udah pakai lawyer. Mau sue dia, semacam kerugian begitu. Ya, itu urusan dia ya. Saya juga gak bisa ikut campur. Kalau saya sih cuma nanggep, ya gue ketipu aja begitu. Susah kan? Bule yang begitu tuh ngilang gimana? HP-nya semua, WhatsApp-nya hilang. Nanti kalau dia kena musibah kayak Om, nah rasain deh. Itu coba deh. Gitu. Hukum karma tuh jalan. Buktinya Yudi out tuh. Udah satu, nanti nambah nih, dua, tiga. Nah, gua gak tahu deh lu. Itu bukan urusan saya yang di atas. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.